Selamat datang kami ucapkan pada pimpinan dan peserta puncak Rakornas dengan semangat transformasi dan kolaborasi. Ceketrek gambang kromo, pantun Betawi lagunya pasti. Biar jangan pada asal ngomong, lebih baik pantun yang berarti. Waktu pak gendang di paha, gendang di ukir kain beroka. Ini lagu pantun nasehat, semoga selamat dunia akhirat. Indahnya burung kenari, suara merdu sekali. Ingat keindahan yang tinggi, susah untuk dimiliki. Sungguh indah hidup ini, tidak saling mawas diri. Jangan pernah ada dengki, meskipun hanya sekali. Beribu bunga di taman, sangatlah indah dipandang. Harum semerbak wangi yang bosan, sampai hayat dikandung badan. Niat selalu dengan iman, biar Allah makin sayang. Hey, ini nabi pantun nasihat bang. Iya cang, mudah-mudahan bisa manfaat ya. Amin. Cek gambang kromo, pantun Betawi lagunya pasti. Biar jangan pada asal ngomong, lebih baik pantun yang berarti. Maktum pak gendang di paha, gendang di ukir kain berokan. Kini lagu pantun nasehat, semoga selamat dunia akhirat. Walau tinggi burung camar, terbang rendah di lautan, menyelam mencari ikan, dapat buat untuk dimakan. Walau tinggi kita belajar, mengajar semua impian. Jangan pernah kebablasan orang tua dilupakan. Mendirikan benang basah bukanlah perkara mudah, bukannya karena susah, namun tak ada artinya. Jangan pernah bilang susah, apalagi saat resah. Sholat, puasa dan sedekah bisa jadi solusinya. Cek gambang kromo, mana kita bang? Ke Jakarta lewat Cikini. Ayo, teman-teman, yuk. Dari tadi kita pada ngomong, pantun nasehat sampai di sini. Lah ya udahan aja nih bang. Iya bang, itu mungkin mudah-mudahan bisa kita amalin semuanya. Amin. 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 Selamat buat peserta Rakernas PKS 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.